Rasakan kelezatan ketan kuning serundeng kelapa. Resep khas Indonesia yang memikat dengan warna kuning menggugah selera dan aroma rempah khas dari daun pandan serta daun jeruk. Dipadukan dengan kelapa serundeng dan ebi. Sajian ini menawarkan rasa yang kaya dan bervariasi. Dapat dibuat dengan cara praktis menggunakan bumbu dapur yang mudah didapat, menjadikan pilihan ideal untuk hidangan gurih dan lezat serta ide jualan yang menarik. Mau tahu cara buatnya? Simak video ini sampai habis ya. Terima kasih. Langkah pertama, rendam beras ketan. Saya menggunakan 500 gram beras ketan. Direndam dengan air 2 liter. Kunyit bubuk 1 sendok teh. Kemudian direndam minimal 3 jam. Agar pada saat dikukus nantinya tidak memerlukan waktu yang lama. Langkah berikutnya, buat serundeng kelapa. Saya menggunakan kelapa parut 350 gram dari 1 buah kelapa. Untuk bumbu halusnya, bawang merah 6 siung, bawang putih 5 siung, cabai keriting 4 buah, cabai rawit 5 buah. Setelah dihaluskan, ditumis menggunakan 100 ml minyak goreng. Kemudian, tambahkan 2 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun pandan. Tumis sampai dengan wangi. Kemudian, setelah wangi, masukkan 100 gram ebi. Untuk seasoningnya, tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap. Ditumis sampai dengan ebinya matang, sampai dengan bumbunya wangi, sampai dengan bumbunya matang. Kemudian masukkan kelapa. Masak sambil terus diaduk sampai dengan kelapanya tercampur merata dan berubah warna jadi golden brown dan kelapanya mengering. Tandanya kelapanya sudah matang atau kelapanya sudah menjadi serundeng. Jangan lupa koreksi rasanya ya. Kalau kurang garam atau kurang asin, tambahkan juga garam. Setelah itu angkat dan siap untuk disajikan dengan ketan kuningnya. Langkah berikutnya, kukus beras ketan yang pertama. Beras ketan yang sudah direndam kurang lebih 3 jam sudah berubah warna jadi kuning. Ini diangkat dan ditiriskan dari air rendamannya. Setelah itu, dikukus selama 30 menit. Langkah berikutnya, masak santannya. Gunakan 100 ml air, santan kentalnya 65 ml, 1 bungkus bumbu nasi kuning Kokita, bumbu praktis. Aduk campur dan dimasak. Tujuannya santan ini dimasak agar ketannya tidak cepat basi. Tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 2 lembar daun pandan. Garam setengah sendok teh dan penyedap setengah sendok teh. Masak sambil diaduk sampai dengan mendidih. Langkah berikutnya, campur santan dan ketan.
Beras ketan yang sudah dikukus 30 menit tadi diangkat dari kukusan dan dicampur dengan santan. Masak sambil diaduk sampai dengan air santannya menyusut atau mengering. Kemudian diangkat dan dipindahkan ke kukusan untuk dikukus kedua kalinya. Kukus selama 20 sampai dengan 30 menit atau sampai dengan ketannya empuk. Sekarang, bagaimana cara mencetaknya? Saya menggunakan cetakan plastik bentuk bunga, cetakan kue. Masukkan nasi ketan kuning secukupnya. Kemudian, ratakan ke semua permukaan dengan cara ditekan, agar pada saat dilepaskan, sudah terbentuk dan lebih mudah untuk dilepaskan. Serundeng kelapa diletakkan di bagian atas sebagai topping. Untuk ide jualan, bisa dimasukkan ke dalam bungkusan plastik seperti ini. Dan diberi label thank you. Untuk mempercantik packingan atau sajian dari ketan kuning serundeng ini. Gimana teman-teman? Apakah kalian sudah menemukan resep inspiratif untuk ide jualan? Ikuti kami untuk tips praktis dan kreasi lezat yang mudah diikuti di resep-resep selanjutnya. Terima kasih.